Hai, selamat datang kembali ke channel Jom Duit. So, pada video kali ni akan nak kongsi cara buat waffle dengan cara yang pantas menggunakan tepung segera yang beli dekat Eco. So, hari tu akak ada pergi kedai Eco, akak ambil semua, bukan semualah, empat jenis tepung segera ni, pancake, donat dan sebagainya. Akak memang plan untuk buat dalam mesin waffle tu. So, memang ianya seperti sebuah eksperimen jugalah. So, sebelum tu disclaimer, cara yang akak kongsi ni, benda yang akak kongsi ni adalah khas untuk orang yang nak masak, rasa nak makan tapi nak buat dalam tempoh yang pantas. So, sediakan bahan yang macam yang ditulis dekat belakang belakang. Kenapa kak cakap lambat hari ni? So, sorry lah sebab ni kan first time akak buat video masakan. Akak memang tak reti masak. Yang basic-basic je boleh. Tapi akak nak juga share benda ni sebab akak nak orang yang macam akak yang nak buat cepat je dapat buat cepat dengan apa yang kita nak makan. Lebih kurang macam tu lah. Akak terasa nak makan tapi akak malas nak kepuk sampai kembang lah apalah bla bla bla. Jadi akak try buat tu dengan harapan menjadilah. So kita tengoklah waffle ni jadi ke tak. Tapi sebenarnya akak dah tunjuk kat depan tadi kan. Ha. Rasa macam ada terlupa barang je. Lupa pula nak letak gula. Okey, masukkan gula macam akak masukkan gula kurang daripada yang dia nak. Dia tulis 3/4 cawan. Akak cuma masukkan separuh cawan je. Bila dah gaus bati macam ni, akak rasa macam kena tambah air sikit. So dalam dia punya dekat belakang tu tak payah tambah tau. Tapi akak tambah ni khas untuk kita buat waffle. Sebabnya akak rasa untuk buat waffle dia kena cair sikit. So ini adalah mesin yang akak guna, Sokani. Akak rasa jenama yang biasa Sokano kan. Tapi tak apalah. Sebab dah beli dah pun. Kalau korang berminat nak cari mesin macam ni juga, akak akan letak link dekat description box. Bila on plug, dia akan nyala warna hijau. Warna merah tu memang nyala semua lah sepanjang kita on plug. Bila warna hijau tu terpadam, so bolehlah kita masukkan. So untuk masak, akak time tadi lebih kurang dalam 2 minit macam tu lah dia masak. Jom kita tengok menjadi ke tak. So macam ni lah rupa dia. Alhamdulillah. Lembut je dan bagi akak ianya adalah sebuah uji kaji yang sukses. So, selamat mencuba dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih.